Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi sama kita Dua Bowler. Yes. Jangan percaya omongan kita karena kita Dua Bowler. Oke. Sekarang kita di penayangan kali ini akan mencoba untuk memberikan info seputar Semarang. Jadi buat kalian yang pendatang. Kok dibilang terus, Pak? Biar keren aja, Pak. Oke, siap. Buat pendatang yang bakal ke Semarang, kalian bisa ngikutin info ini. Semoga berapa. Iya, benar. Buat yang suka nongkrong. Yang suka nongkrong. Tuh, kita di Semarang ada solusi. Tempat. Ya. Yang pertama adalah Simpang 5. Jadi Simpang 5 itu sekarang sudah berubah, nggak kayak dulu. Iya sih. Sekarang lebih bagus. Itu tempat kalau kamu mau olahraga bisa. Bisa. Di sana ada lapangan basket. Ada. Itu ada apa lagi, Bung Aga? Wah, itu lapangannya luas, bisa main sepak bola di sana. Bisa. Car Free Day. Car Free Day di sana juga banyak cewek cakep. Terus di sana juga ada apa? Itu bioskop. Bioskop di Plaza. Di Plaza di sana. Ada Plaza. Tempatnya juga dukem ini. Itu kalau kamu pengen gaul lagi, pengen lebih gaul lagi, nongkrongnya itu di Masjid Baitur Rahman. Oh iya, bener. Dulu nongkrong di masjid lu belum bener. Gaul kalau belum bisa baca Yasin. Bisa? Saya enggak bisa. Kita enggak bisa. Mari lagi nih. Tapi kameranya masalah. Tapi sudah dengerin. Sekarang balik lagi, kita bahas tadi sampai pembahasan ke surat Yasin. Gaul. Ya. Kita ini muda-mudi harus bisa mengaji ya. Sip. Ya. Biar sama Pak Kua. Walaupun saya sendiri juga nggak bisa. Lanjut. Oke, Mas Yudha. Tadi sudah ada dua. Tadi mana sih tadi? Manglimanya tadi. Baitur Rahman. IP. Tempat makannya. Oh, sekarang tempat makannya benar. Nasi ayam. Nasi ayam Simpang 5. Letaknya ada di bawah jembatan antara Plaza Simpang 5 sama Citraland. CL aja. CL. Itu terkenal banget. Enak banget sumpah. Terus ada di situ kalau mau habis makan mungkin kalau misalnya habis makan nasi ayam masih kurang ya, mau ini itu masih ada yang lain, masih banyak depan di Plaza. Masih depan ada Plaza. Apa roti bakar itulah. Ada dua sih sebenarnya roti ya. Bakarnya cuman lebih ya, lebih prefer ke situ sih. Itulah namanya apa ya, enak. Idola kayak kipap gitu. Idola. Sebelahnya ada penyetan. Penyetan paling enak Semarang. Winu. Apa jenengnya, Mas? Aku lali, Mas Yuda. Waduh. Pokok enak. Posisi sini. Posisi ini paling bener nih. Sebelah Idola persis. Wih. Keluar pintu keluar IP. IP. Ada Idola. Jenenge warungnya. Lali bener. Ora apa-apa. Pokoke ini punis ning panganan tok. Yang pasti habis makan, ya. Yeah. Kamu bisa, kalian semua bisa ke Simpang 5. Simpang 5. Sepedaan. Oh iya, kalau malam di sana ada sepedaan ya, Mas ya. Ada sepeda, ada cabe, ada terong, macam-macam. Wis. Sing penting enak. Apalagi kalau waktu puasa malam-malam. Di situ kan ada Plaza Simpang 5 itu kan, ada matahari di situ. Midnight sale dong. Habis dari situ Midnight sale. Apalah ke itunya.
mati men. Lampunya mati meneh mau. Lampunya mati lagi, tapi sekarang udah pakai lampu yang lain. Ya, mau hidup terus. Tadi masih sampai mana ya masih dia? Saya lupa. Oh iya. Pasar Simpang Lima. Plaza Simpang Lima. Midnight Sale. Iya, iya itu yang dicari-cari orang kalau belanja. Waktu belanja. Menjelang Lebaran ya. Ngomong-ngomong, raiku rotok klinik ya. Ada ya rotok klinik. Untuk rotok klinik. Ada ya. Terus habis itu ke mana lagi? Sebelahnya. Citraland. Citraland. Beuh, Citraland. Jadi itu juga mall. Mall paling besar pada zamannya. Pada zamannya. Ya, kalau pokoknya mau, ya, ya itulah. Itu baru Simpang 5. Masih ada tempat wisata lainnya. Sebenarnya masih ada sih. Cuman ini kali ini kita bahasnya Simpang 5 dulu aja. Simpang 5. Dan sekitarnya. Sekitarnya. Jadi buat kalian yang di Semarang. Yo. Yes. Simpang 5. Ya, buat para pendatang, Simpang 5. Simpang 5. Buat orang Semarang. Semarang sih. Semarang omah wae lah opo. Oke. Yang penting itu info dari kita buat kali ini. Ikuti terus channel kita, saksikan terus channel kita di DBL. Jangan percaya kita karena kita telat pak, ciro lu, wale pak, ciro lu, kan sih mau, ya boleh lah, bye.